أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وقال الله تعالى في الكتاب العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. Dan dirikanlah solat dan tunaikanlah zakat dan rokoklah bersama-sama dengan orang yang rokok. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, tamanya kita manjatkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ni kita sekali lagi sama-sama dapat mengerjakan solat maghrib secara berjamaah dan diberikan kesempatan oleh Allah Ta'ala dengan taufik dan hidayahnya kita dapat berada dalam majlis ilmu pada malam ni. Tuan-tuan sekalian, insyaAllah malam ni kita akan sambung perbincangan dalam kitab kita ni, bermula daripada topik yang baru ni, solat sembahyang berjemaah di muka surat 32. Dan insyaAllah kita baca tajuk ni hari ni ke, pasal hari ni kita nak berita awal sikit. Awal sikit pasal ada orang nak jauh makan. Kalau beritahu tahlil dia balik, beritahu makan dia tak balik rasa. Baik tuan-tuan sekalian, dalam perbincangan kita yang lepas, tuan kitab kita telah menyebutkan salah satu daripada salah satu daripada falsafah ataupun maqasid daripada solat ni ialah supaya orang-orang yang beriman dapat mendisiplinkan hidup dia dengan masa. Isu masa ni salah satu daripada isu yang besar dalam hidup manusia, di mana Allah Ta'ala sendiri dalam banyak ayat dalam Quran menjadikan masa ni sebagai sumpahan. Allah Ta'ala bersumpah dengan masa. Yang biasa kita dengar wal asri, demi masa. Demi masa. Kerana manusia ni sentiasa lalai dengan masa. Bahkan dalam ayat-ayat lain Allah Ta'ala bersumpah dengan masa secara spesifik. Wal fajri, demi masa waktu matahari terbit, waktu fajar, ini subuh. Wal fajri. Wal duha, demi masa waktu matahari naik. Al duha tu makna waktu matahari naik. Wal laili, demi waktu malam. Ni semua ni masa-masa tuan sebut. Ada macam-macam tempat tuan sebut berkenaan dengan masa-masa ni. Kerana manusia kalau dia tidak dapat menguruskan masanya dengan baik, maka kelak kabut abilah kehidupan dia. Maka Allah Ta'ala itu mengaturkan manusia waktu-waktu solat dia. Inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya solat ke atas orang-orang yang beriman itu telah ditetapkan jadual-jadual dia. Mawqut maknanya jadual dia. Dah ada dah jadual waktu dia. Zuhur pukul berapa, asar pukul berapa, maghrib pukul berapa, isyak pukul berapa, subuh pukul berapa. Dah ada waktu masuk dia, waktu habis dia, siap belakang dia. Supaya orang beriman tu bila dalam urusan hidup dia, dia tahu menguruskan masa. Nah, jangan kita dah dekat nak maghrib baru nak sembahyang asar. Tahu-tahu terlepas maghrib. Pasal apa? Kita tak tahu keutamaan dalam menguruskan masa. Kan kita kalau main kan tak ingat. Kalau tengok TV kan tak ingat.
Nah, tak? Duk tengok TV, tahu-tahu berjanji orang terlepas saja. Nah. Ha? Ada urusan yang penting tak disempurnakan kerana masa tu habis dengan benda tak penting. Zaman dulu orang tengok TV. Oh, dulu lagi tengok wayang kulit. Nah. Lepas tu tengok wayang gambar. Lepas tu tengok TV. Sekarang ni main WhatsApp. Ha? Ni semua ni perkara-perkara yang memakan masa kita dengan banyak. Hiburan-hiburan. Macam-macam lah. Ha? Yang menyebabkan janji kita, urusan-urusan yang penting, kita terabai. Sebahagian yang terabai tu kerja-kerja pejabat kita. Sebahagian yang terabai tu kerja-kerja agama kita. Sehingga waktu solat sendiri pun banyak orang terabai. Ulama-ulama tak sempat sebut. Pasal apa? Wal asri. Demi masa. Wal asri demi masa. Waktu solat ada satu waktu nama dia asri. Waktu asar. Solat asar ni masa. Pasal apa? Waktu asar ni waktu manusia paling lalai sekali. Nak sibuk balik kerja pun masa tu lah. Nak pergi ambil lembu kat padang pun masa tu lah. Nak ambil anak sekolah pun masa tu lah. Jalan jam pun masa tu lah. Kawan-kawan nak ajak main bola pun masa tu lah. Tengok tak? Ada banyak kerja-kerja kita yang menyebabkan kita lalai dalam hidup kita ni. Sehingga orang lambat semayang waktu asar ni, Nabi ada hadis sebut semayang asar ni sampai matahari masuk di celah antara dua tanda. Waktu asar petang-petang tu kan, kita lambat solat. Bahkan ketika Allah Ta'ala menyebut, menyuruh kita ni menjaga satu waktu solat. Solat wusta. Kan? Dalam surah Al-Baqarah, di hujung juzuk yang kedua tu ada satu solat namanya solat Al-Wusta. Ulama-ulama banyak menyebut Al-Wusta ni solat asar. Solat asar. Kerana solat ni yang banyak orang tak jaga. Jadi pengurusan masa ni, akhir sekali, timbullah persoalan disebut oleh Nabi. Marinya masa muda sebelum mari masa tua. Habis gitu je masa muda. Tua dah berjanggut, janggut dah putih, baru mari masjid. Masa muda dulu duduk lepak atas kalbok. Betul tak? Merepek motor, main lambretta. Macam-macam lah muda kan. Tahu-tahu tua. Orang lain masa muda pergi mengaji, pergi belajar macam-macam. Kita tua baru mari. Lidah dah kerah. Lepas tu ajar baca Quran dua kali baca balik. Tak mari sampai bila-bila. Betul tak? Dah tua baru mari. Orang lain baca Quran masa kecil lagi. Ngaji-ngaji lain pun lagu tujuh lah. Pasal masa muda habis dengan benda tak bermanfaat. Masa sihat sebelum mari masa sakit. Masa sakit dia flat. Tingkat lima. Allah, kalau sihat ni nak pergi masjid. Betul tak? Nak pergi macam mana sakit? Sakit pula gaut. Betul tak? Masa tak sakit boleh tak mari. Waktu sihat sebelum mari sakit. Waktu kaya sebelum mari miskin. Kalau ada duit boleh bagi sedekah, dia kata. Dulu masa kaya tak bagi. Kan? Hidup sebelum mati. Antaranya hidup. Masa kita hidup ni kita boleh buat semua benda. Nak buat amal soleh boleh, nak bertaubat boleh masa hidup. Dah mati, buat amal soleh tak boleh dah. Nak bertaubat pun tak boleh. Habis gitu je masa kita. Masa lapang sebelum hari masa sibuk pun sama juga. Kan? Jadi urusan hidup kita dalam pengurusan masa. Maka waktu-waktu solat ni nak mendisiplinkan kita supaya menjaga jadual hidup kita. Dalam hari-hari ni ada jadual hidup kita. Patut orang beriman tu dia buat jadual. Hari ni Quran nak baca banyak mana. Kan? Macam-macam lah kerja kita. Tapi ada jadual hidup kita. Hari ni nak pergi jumpa orang ni, meeting sini, sini. Kan bila tak ada jadual tu kan, kita buat kedai kopi 3 jam. Kan? Pas tak ada kerja, dia kata betul tak? Kau tanya buat apa, cik? Tak ada, duduk saja. Dia boleh jawab, duduk saja. Tak? Orang kita jawab, duduk saja. Adakah kita duduk saja sebenarnya? Sedangkan kerja kita banyak. Pasal masa tak dijadualkan. Maka jadual-jadual solat tu latihan supaya hidup kita ni berjadual. Baik, seterusnya tuan kita menyebutkan falsafah berikutnya ialah solat berjemaah. Satu hadis yang sangat terkenal diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim.
tentang solat jemaah. Salatul jamaah tafdulu ala salatil fazi bisab'in wa ishrin darajat. Nabi kata solat jemaah ni kelebihan dia kalau banding dengan solat sendiri-sendiri sebanyak 27 darjat. Bukan 27 pahala, 27 darjat. Jangan kita bilang pahala pula, pahala tahu berapa. Darjat dia 27 darjat. Beza dia solat sendiri dengan solat jemaah. Ni hadis yang terkenal lah, orang tahu belaka, betul tak? Jadi dia katakan nak sikit, semai kat rumah. Betul tak? Kalau pergi surau tu nak banyak. Jadi siapa tamak pergi surau. Betul tak? Ada setengah orang kata, kalau pergi solat sebab nak banyak, nak upah banyak, baik tak solat. Betul tak? Macam-macam dia malah mari, dia bagi alasan. Yang pergi surau tu pasal dia nak 27. Kita ni ikhlas, berapa pun tak kisah, asal Tuhan bagi je. Jadi kita sembah kat rumah, betul tak? Tu nama dia tolu. Betul tak? Sini bukan bilangan 27 tu mak 27 pahala dia. Darjat keutamaan dia. Ya? Dan solat jemaah ni yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam banyak hadis bahawa solat jemaah ni satu isu yang sangat besar bagi orang yang beriman. Kita hari ni tak kisah solat jemaah ni, ambil buat lebih kurang je lepas batuk di tangga saja. Dalam solat ni kita ada solat sendiri, ada solat jemaah. Yang disuruh solat sendiri ni solat apa? Solat sunat. Solat sunat tu afdal sendiri-sendiri. Solat sunat yang afdal berjemaah ni ada beberapa solat saja. Yang pertama solat air raya. Dua hari raya. Ini afdal berjemaah. Yang kedua, solat istisqa. Solat minta hujan. Sekarang ni orang tak minta hujan sejuk. Tak? Solat minta hujan. Itu kena sunat berjemaah, afdal berjemaah. Solat lain? Yang lain, afdal sendiri-sendiri. Nama solat sunat, buat sendiri. Lepas tu ada satu lagi yang kita buat jemaah ni, solat jenazah. Nah, solat jenazah. Lain sendiri-sendiri. Terawih ustaz, terawih. Terawih tu afdal buat sendiri. Puak-puak kita pula sunat ni dia berjemaah. Dia mari surau, dia bagi tok-tok imam. Minta tolong solat hajat. Pasal apa solat hajat kat surau pula? Tok imam tak ada hajat. Orang lain pun tak ada hajat, betul tak? Yang ada hajat tu orang rumah. Dia kata pergi kat rumah solat ajak. Pergi ramai-ramai kita. Bukan nak pergi solat ajak. Kita nak pergi gula itik. No, gula itik. Kita pergi gula itik. Kita pergi lah. Ya. Tahu tak? Kita usali gula itik. Tahu tak? Memang kita niat nak makan gula itik pun. Kita tak tahu pun kenapa niat tu imam, tuan rumah. Lepas tu kita pun solat lah dengan tuan imam ramai-ramai. Tuan rumah solat tau. Tuan rumah duduk sibuk bubur nasi dalam pinggan. Yang niat dia yang berhajat dia. Bila kita berhajat, kita lah minta. Boleh solat hajat. Terawih, ulang puasa, tiba-tiba penuh masjid. Mari mana orang ni? Tak tak? Pecah bukit ke apa? Penuh. Dia mari solat sunat. Terawih, isyak dia tak mari. Maghrib dia tak mari. Zuhur lagi tak mari. Tapi terawih, dia mari. Tiba-tiba malam ni, tak dan pula solat di surau terawih. Pakar tak terawih. Bila dia mari terawih, dia kata habis dah terawih kat surau. Lepas tu, apa tu? Pergi makan dulu, makan macam cendol dulu. Tu. Tengok tak? Lepas tu solat terawih, tak solat dah. Terawih tu afdal sendiri-sendiri. Cuma kita suruh ni, pasal kalau tidak jemaah, tak buat. Solat-solat sunat tu afdal bersendiri. Kecuali beberapa solat yang saya sebut tadi. Adapun solat fardu lima waktu ni, ada dua kewajipan pada dia. Dua fardu. Pertama, fardu solat tu sendiri. Subuh fardu, zuhur fardu, asar fardu, maghrib fardu, isyak pun fardu. Tahu dah ni, betul tak? Fardu yang kedua atas solat tu, setiap solat tu difardukan supaya dikerjakan secara berjamaah. Bukan sunat solat jemaah ni.
Tuan-tuan yang mari solat Jumaat ni bukan sunat solat Jumaat ni. Bukan option, bukan pilihan. Ini wajib. Wajib solat Jumaat ni wajib. Dalam mazhab Syafi'i, solat Jumaat ni hukum dia apa dia? Ha? Sunat muakkad. Dia itu mazhab Maliki tu. Fardu kifayah. Mazhab Syafi'i kan fardu kifayah solat Jumaat betul tak? Fardu kifayah. Dalam setengah mazhab lain fardu ain. Dalam Syafi'i fardu kifayah. Fardu ain tak tahu dah. Fardu kifayah pun kita tahu. Fardu, perkataan fardu ni furidho, artinya wajib. Kalau wajib ain tu makna tiap-tiap butir mata, tiap-tiap individu ni dia kena buat. Kalau fardu kifayah tu kewajipan bersama. Bukan fardu kifayah tu Dato' Imam mari kita tak payah. Orang kita tu salah faham pak ni. Dia kata Dato' Imam dah pergi kita tak payah. Dia kata beban Dato' Imam je lah. Bukanlah gitu fardu kifayah. Fardu kifayah, kifak maknanya benda yang kena buat bersama-sama. Semua orang kena mari. Tak ada orang dikecualikan. Lepas tu dalam hadis-hadis yang banyak, perbahasan berkenaan dengan solat fardu, solat Jumaat ni, sangat keras. Tindakan-tindakan Nabi. Kan kita biasa dengar Nabi bakar rumah, Nabi nak bakar rumah, betul tak? Nabi kata kalau boleh aku nak. Bila nak mula solat ni, aku nak suruh orang lain je tu imam. Dan Nabi nak gimana? Aku nak kecek siapa tak mari. Masjid. Aku nak bakar rumah dia, Nabi kata. Kalau si Aisyah 8 ni Nabi mari, ada banyak dah rumah kena bakar. Kau mana banyak rumah kena bakar, tak kena bakar. Bila Nabi kata aku nak bakar rumah dia, ulama-ulama kata makna wajib. Tak di mana. Bakar rumah. Saya dah sebut sebelum ni. Dan satu kisah Sayyidina Umar. Sayyidina Umar ni dia faham pasal dia mengaji dengan Nabi. Betul tak? Sayyidina Umar. Satu hari Sayyidina Umar ni mari solat Jumaat. Solat. Dia tu imam kan? Dia ketua negara, khalifah, amirul mu'minin. Jadi dia lah dia tu imam. Macam bukan macam khalifah kita. Betul tak? Khalifah kita kalau dia mari masjid, keluar surat khabar. Jadi Sayyidina Umar tu dia mari solat. Dia tengok sahabat-sahabat ada yang tak mari. Kebetulan ada salah seorang sahabat ni dia tak mari. Subuh tadi dia tak mari dah. Zuhur tak mari pula. Asar tak mari pula. Saya nak fikir pergi ke mana? Ke balik rumah bini muda. Ha? Gimana tak mari? Saya nak umat sebagai khalifah ambil inisiatif. Dia tengok ada sahabat dia tak mari. Dia pergi rumah kawan tu. Dia sapa rumah sahabat ni. Dia bagi salam. Assalamualaikum. Sahabat di atas rumah ni dengar suara Sayyidina Umar bagi salam, dia jawab. Waalaikumsalam. Dia pun bangun buka pintu. Sayyidina Umar tanya dia. Pas apa hari ni tak pergi masjid? Pas apa tak pergi masjid hari ni? Zuhur tak pergi, asar tak pergi. Pas apa? Kata sahabat ni. Dia kata, wahai Amirul Mukminin. Sebenarnya hari ni aku uzur. Aku sakit. Kata. Daripada pagi tadi duduk atas katil tak bangun-bangun, dia kata. Kalau kira aku tak bangun hari ni ni. Tapi sebab aku dengar suara kamu yang panggil aku. Aku bangun. Pasal dengar suara Amirul Mukminin. Dia cam. Semua orang cam lah. Kau suara saya dah rumah. Kan? Dia orang gesta. Ayanda. Dia bagi salam tu orang terkejut. Orang bangun. Dia katakan aku dengar suara kamu. Kalau orang lain bagi salam, aku tak buka pintu ni. Saya nak kita sedap dah jawapan dia tu, betul tak? Saya nak kata mu ni berat juga. Ha? Berat mu ni. Pasal apa? Mu dengar suara Amirul Mukminin panggil mu mari. Ketika kamu mendengar suara Allah Ta'ala panggil daripada masjid, pasal apa mu tak mari? Saya nak terjawab lagu tu. Bila mu dengar azan tu panggilan daripada Allah, mu tak mari. Mu dengar panggilan Amirul Mukminin, mu mari. Betul ke tak betul kepala mu ni? Setara tu kasar saya nak umar. Pasal apa? Pasal orang tak mari masjid. Soal ni. Ha? Sebab tu dalam mazhab-mazhab yang empat ni, meletakkan solat Jumaat ni suatu benda yang sangat besar.
Cuma kita mazhab Melayu ni lain sikit. Imam mana tak tahu. Ya? Kita berasa solat fardu, solat jemaah ni pilihan untuk kita. Kalau beradan mari, tak dan tak mari, yang penting tiap-tiap hari kena sembahyang. Ingat kita Kristian ke apa? Yang mari masjid seminggu sekali ni Kristian. Kan Kristian kan pergi gereja seminggu sekali. Kan? Orang Islam tiap-tiap waktu lagi masjid. Solat jemaah. Pasal solat jemaah satu benda yang penting. Dalam mazhab Hanafi, mazhab Hanbali, fardhu ain. Dalam mazhab Maliki, sunat mu'akkadah. Sunat mu'akkadah. Sunat yang dituntut. Dalam mazhab Hanafi, Maliki, kalau kita mengenai mazhab Maliki, makna sunat mu'akkadah ni ialah perbuatan sunat yang dituntut jika meninggalkannya berdosa. Ha, tak sama mu'akkadah Syafi'i. Ha? Dalam mazhab Maliki, kita tinggal solat jemaah ni berdosa hukum dia. Tak mari berdosa. Kita kata berdosa apa? Kita sembahyang kat rumah. Yang kamu sembahyang tu Zuhur. Berjemaah kamu tak buat berdosa. Kenapa Islam menekik berat begitu sekali solat jemaah ni? Kerana solat jemaah ni bukan masalah 20 darjat tu, 27 darjat ni. Ah, 25 tu jalan hadis lain-lain tu tak? Tu bukan isu dia. Isunya solat jemaah ni nak mengajar kita supaya sentiasa sedar tentang pergaulan dan berkumpul untuk pergaulan supaya manusia dapat bertukar-tukar fikiran. Bertanya dan bersapa, bermuafakat, tolong-menolong, bergotong royong dan satu hal urusan yang kiranya perlu. Kita ni manusia, Allah Ta'ala buat jenis makhluk yang bersosial, yang bergaul. Bukan macam burung, burung bergaul juga. Tapi kalau kita boleh sangka, janji ada pisang, ada air, dia relax. Tengok tak? Kita ni salah satu seksaan hidup manusia di penjara. Tu pun dalam penjara, dia berkawan sama-sama dalam penjara. Tak ada orang, dia main WhatsApp dengan warden. Tengok tak? Dia nak bergaul juga. Orang putih panggil kita ni haiwan sosial. Ya? Dia haiwan kita ada, kita orang. Ya? Makhluk sosial. Pasal manusia memang dia tidak boleh, tidak bergaul. Apabila pergaulan manusia ni tidak diaturkan supaya pergaulannya, pergaulan di masjid yang mentaati Allah Ta'ala, dia akan bergaul tempat lain. Kat mana dia bergaul? Kat tak ada masjid? Pada golf. Dalam stadium. Kelab malam. Kedai kopi. Orang bergaul juga itu tak? Orang tak ada masjid, dia duduk kat rumah tak? Dia keluar juga rumah. Dia tak bagi masjid. Memang manusia tak boleh duduk atas rumah satu hari. Orang seteruk dia tak tahu keluar rumah. Kan? Atau pun nak keluar juga. Dia pergi supermarket. Dia pergi pasar malam. Dia pergi padang bola. Macam-macam tempat dia pergi. Dan sebahagian besar tempat-tempat yang kita pergi, kalau tidak di masjid, tempat maksiat. Maka Islam tu nak ajar kita, kalau nak bergaul, tempat pergaulan yang betul di mana? Di masjid. Kita mari masjid bergaul. Solat bersama-sama. Bila solat bersama-sama, artinya kita bergaul atas satu sendi. Yang penting, apa dia? Allahu Akbar. Manusia bergaul tu atas sentimen Allahu Akbar. Bukan hidup Melayu. Kau kita mari semangat hidup Melayu kata. Allahu Akbar. Sebab tu marilah bangsa apa pun. Kat surau kita ni ada macam-macam bangsa. Bagus sikit. Betul tak? Ha, kadang-kadang ada orang hitam. Kadang-kadang ada orang putih. Macam-macam. Ha? Walaupun bermacam-macam jenis bangsa manusia, tak ada masalah. Dia boleh terima pergaulan yang berasaskan Allahu Akbar. Tok Imam ni kadang-kadang Melayu, orang Malaysia. Kadang-kadang orang petani mari. Ha. Kadang-kadang Indon. Tak ada orang tanya, Tok Imam tu ada pasport tak? Tak ada orang tanya betul tak?
Yang tak ada pasport, ada belakang. Yang ada pasport di depan. Tak ada orang tanya, betul tak? Pasal selagi matu iman takat takbir Allahu Akbar, siapa-siapa pun boleh. Tak timbul masalah dia Melayu ke Cina ke India ke. Ni kita duk surat Rahmah ni tak gaul sangat. Kalau kita pergi ke Mekah, tengok kat Mekah. Betul tak? Kat Mekah, dekat Malaysia, punyalah kerah kepala. Ni Wahabi macam-macam maki. Betul tak? Dia pergi sana semuanya tu iman Wahabi juga. Tak iman Mekah tu ingat Wahabi tak? Tak ada sentimen, tak timbul. Pasal apa? Sentimen bukan Salafi, bukan Khalafi, bukan Sunni, bukan Syiah, bukan Melayu, bukan Cina. Selagi mana yang duduk kat depan tu menyebut Allahu Akbar, kita rela jadi makmum dia. Ini cara pergaulan. Bila kita bergaul sebut projek tu. Ha, tu bukan bergaul cara Islam. Ha? Kadang-kadang kita pergi dengar ceramah. Kadang-kadang kita dengar tazkirah. Kadang-kadang ceramah politik musim pilihan raya ni. Betul tak? Tempat bergaul tu. Kadang-kadang pergi kelab. Bukan kelab malam. Kelab tempat bersosial. Betul tak? Kadang-kadang pejabat parti. Kadang-kadang kedai makan. Kadang-kadang macam-macam lah tempat. Semua pergaulan tu, bila tidak bersentimenkan Allahu Akbar, dia akan bawa manusia ke tempat lain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kalau 5 kali sehari mari ke masjid. Tengok contoh tadi, Sayyidina Umar. Pasal apa Sayyidina Umar boleh tahu ada sahabat dia uzur? Pasal sahabat dia mari masjid. Tiap-tiap waktu mari, bila dia tak mari je kita suspek. Ni ada mesti ada masalah. Sama ada dia balik kampung ke, sama ada dia sakit ke, duduk hospital ke, ataupun baloh dengan bini ke. Ha? Kena lesung atas kepala. Tak mari dah masjid ni. Ya? Artinya apa dia? Keadaan di kalangan kita ni, kita boleh tahu. Bila dia tak mari masjid, kita hari hidup. Bukan tak kenal muka, tak tahu cerita. Tak tahu pun dia duduk sini. Kita tak tahu dia duduk kat sini. Tanya dia kat mana rumah? Saya lapan. Belah mana? Belakang surau tu je. Eh? Rumah saya belakang surau juga. Dia tak tahu, betul tak? Ada tak kisah guli? Tosoh kata rumah belakang surau. Flat, floor sama. Tak pernah nampak, tak tahu nama apa. Orang mahu tanya, Pakcik Mak tu ada tak? Tahu tak rumah Pakcik Mak mana? Lah Pakcik Mak tu yang dah jadi orang tu. Betul tak? Oh, baru tahu. Betul tak? Ha? Pasal apa? Pasal kebanyakan daripada kita bila tidak mari ke masjid, ruang pergaulan kita menjadi sempit. Tak tahu. Sayyidina Umar tu dia boleh tahu orang tak mari. Kita kalau dia tak mari lama, tiba-tiba dia mari. Tok Imam rasa pelik. Alhamdulillah nasib baik dia mari hari ni. Kita pun rasa dia insah aku mari. Dok. Dia mari beritahu Tok Imam, malam ni ajak dia makan tahlil ni. Kalau dia mari tu makna ada hajat. Kita bukan mari kerana ada hajat. Betul tak? Kerana kewajipan. Jadi kita boleh tahu keadaan sahabat-sahabat kita, dia uzur ke tak uzur, dia ke mana ada masalah. Bila mari masjid? Ini belum lagi mari masjid ni tujuannya supaya pergaulan kita. Kita tahu cerita-cerita semasa. Kita tahu Israel nak jual ada Palestin ke Mesir. Mana? Nak jual Palestin ke Mesir. Ada offer ada kat Mahmud Abbas. Supaya Baitul Maqdis ni. Mahmud Abbas kata ma'assalam. Tak payahlah. Mana? Nak jual cerita-cerita tu. Mana kita tahu? Duduk kat rumah. Kita tak tahu. Bila mari masjid, kita boleh bersembang-sembang. Minyak naik pulak lah esok. Mana tak? Perkembangan. Pasal kita bergaul. Yang tak bolehnya bila kita bergaul ni kita duduk mengumpat. Mana tak? Duduk sebar cerita-cerita fitnah. Tu tak boleh. Kita sebar cerita isu semasa. Tak ada masalah. Mana? Tanya pasal apa? Tak berubah lagi parlimen. Tak tahulah bila nak berubah. Betul tak? Sembang tak apa masjid. Tak apa sembang atas masjid. Mana tak? Yang tak boleh ni kita mengumpat.
Kita mengupak, kita maki orang tu tak boleh. Jadi supaya isu-isu semasa ni menjadi perhatian umat Islam. Salah satu daripada sifat orang beriman ni, dia mengambil tahu hal saudara-saudaranya yang seagama. Orang yang tak mari masjid ni, orang sifat dia apa dia ni? Selfish. Orang pentingkan diri. Dia pentingkan diri, tak kisah pun. Lantuklah orang lain, yang penting aku nasi dah ada, beras dah ada, lauk dah ada, kereta dah ada, bini pun comel, duduk dengan bini akulah kat rumah. Kan? Dia tak peduli orang lain. Sedangkan dalam Quran tu begitu banyak sekali ayat-ayat yang Tuhan tegur manusia yang mereka tidak ambil berat masalah orang lain. Bila tak bergaul, kita tak tahu. Bila kita tak sembang-sembang, tak cerita-cerita, mana tahu orang Palestin kenapa sekarang? Keadaan orang Rohingya macam mana? Kadang-kadang seorang pakcik ni tahu, dia baca Facebook tadi. Benar tak? Yang ni tak baca Facebook, dia baca Quran. Tak tahu. Kan pasal cerita semasa, tak ada lah Quran. Betul lah. Jadi kawan temari, berat juga sekarang ni Palestin ni. Kita pun tahu cerita. Bila kita tahu, kita cenderung untuk mengambil berat masalah saudara-saudara kita. Kan orang beriman dengan orang beriman tu, seperti anggota badan yang sakit. Kalau sakit satu pak, semua anggota tak boleh tidur belaka. Tiba-tiba kita ni, orang Palestin tak boleh makan, kau boleh makan, lantuk dia. Dia Palestin, kita Melayu. Betul tak? Dia Palestin, kita Melayu. Siapa orang Arab sekeliling negeri, negeri Palestin tu begitu ramai, begitu besar negeri, begitu kaya raya, tak boleh buat apa untuk Palestin? Sebab apa? Kerana tidak ada pergaulan atas nama Allah Subhanahu Wa Taala. Islam nak bina. Kita bertukar-tukar fikiran, bertanya khabar, bersapa. Kita berkenalan. Lama dah nampak mari pakcik tu, nama apa? Tak tahu. Tapi lama dia duduk sini. Kita cam muka dia, betul tak? Kita kenal. Kadang-kadang selisih kedai kopi. Silap-silap, dia belanja kita makan nasi. Pasal apa? Biasa tengok kat masjid. Kan? Tiba-tiba tayar kereta bocor. Rasa macam Jumaat surah kita tu. Orang bergerti tolong. Pasal apa? Dia rasa kawan tu ni semayang sekali yang kita biasa. Ni sentimen-sentimen ni, sentimen yang dibina melalui solat. Lepas tu kena mari solat Jumaat. Dan solat Jumaat juga nak ajar kita. Kita hidup ni oleh kerana kita bersosial. Kita mari semayang. Mari solat Jumaat. Mari semayang. Sebut ihdinas siratal mustaqim. Tolong tunjuk pada kami jalan yang lurus. Di waktu masjid ramai-ramai berjumaat. Minta jalan lurus. Berapa banyak orang mari masjid solat Jumaat. Turun. Dia tidak berjamaah. Tak berjumaat. Dia bersama-sama dengan orang yang tidak minta ihdinas siratal mustaqim. Jalan yang lurus. Jalan lurus jalan mana? Jalan yang kita istiqamah dengan dia. Iaitu jalan Al-Quran dan Sunnah. Di atas masjid minta jalan Al-Quran Sunnah. Turun masjid minta jalan Melayu. Kenapa? Kita kena istiqamah lah benda ni. Sebab tu ajar kita mari masjid ni berjamaah. Lebih-lebih lagi bila kita solat berjemaah, tu imam tu pula baca. Ni ada lepas ni ada imam dengan makmum tu tak? Imam kita masuk kepada imam lagi. Jadi benda-benda ni, tolong-menolong, gotong royong dan sebagainya, berarti dia mencipta dan melahirkan perpaduan. Kita tak ada masalah dengan sahabat-sahabat yang lain selagi mana mereka boleh berpegang pada satu sentimen yang sama. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraku. Berpegang teguhlah kamu dengan tali Allah. Tuhan suruh kita pegang dengan Islam betul-betul. Kita Tuhan suruh pegang dengan Quran dan Sunnah betul-betul. Jami'an semua sekali. Wala tafarraku, dan jangan kamu berpecah belah. Sebab tu dalam masjid tak boleh pecah belah. Tahu tak? Kalau tak imam rokok-rokok belakang ke ada. Saya geng lain.
Betul tak? Tak imam rokok, saya nak sujud. Tak ada buat lagi tu, betul tak? Ha. Rokok-rokok berlaku. Selagi tu imam tu betul dengan Quran Sunnah. Tiba-tiba tu imam pula. Saya maghrib, 8 rakaat. Turut tak? Pasal apa tak mau turut? Pasal dia tak turut Quran. Betul tak? Dia tak turut Sunnah Nabi. Tak betul. Berat tak iman ni kita kata. Maghrib, 8 rakaat dia bantai. Betul tak? Ha? Ataupun rakaat ketiga, tu imam baca pula, baca kuat dah sekali, bantai keluar Allah pula rakaat ketiga, betul tak? Tu imam kata, pasal apa? Tak boleh baca keluar Allah, bang. Pahala banyak sikit, betul tak? Baca Quran, kan? Ha? Kita tahu tu tak betul dengan apa yang Nabi ajar. Kita tegur tak imam tu? Kita kata, subhanallah, dia baca bismillah kuat, kita kata, dah, betul tak? Ha? Dia tak ingat rakaat. Bila dia tak betul yang Quran Sunnah, kita tak setuju. Maka bila semua orang tu mengikuti Quran dan Sunnah dalam hidup dia, dia turut rukun sebagaimana Islam ajar, peraturan-peraturan dia. Kita pun duduk belakang, duduk depan sama je. Kan? Kita pun turut. Bila Tok Imam tak turut Quran, kita tak turut. Kan? Tapi Tok Imam kita kat luar tak turut Quran, kita boleh setuju pula. Tok Imam kita luar semayang, dia tak turut Quran Sunnah. Quran kata orang mencuri kat tangan, dia tak nak kerak. Kita okey je. Nah, dah semayang tak setuju kalau gitu. Ha? Ataupun tak imam baca ayat lain pula, tak baca ayat Quran. Semayang. Betul tak? Tiba-tiba lepas Al-Fatihah, baca lagu Siti Nurhaliza. Ha? Kita mufarakah, betul tak? Kau tak mufarakah, tuan-tuan? Dia menyanyi satu Siti Nurhaliza. Lepas amin, dia bantai lagi Siti Nurhaliza. Ha? Kita mufarakah. Di luar orang tak tahu Quran, kita boleh tahu pasal apa? Di luar semayang, pemimpin-pemimpin tak tahu Quran, kita tahu dia pasal apa? Dia pakai kitab lain. Ha? Kitab falsafah ke pemikiran tak kira, lain pada Islam kan? Lain pada Quran. Kita boleh tunggu dia pasal apa? Tiba-tiba dia pergi baca Das Kapital. Dia jadi imam kita, pemimpin kita. Dia tunggu Das Kapital, tak tunggu Quran. Kita tunggu dia pasal apa? Tuan tahu Das Kapital? Ha? Kitab Kalmak. Ya, ilmu ni ideologi sosial ekonomi tu Das Kapital telah kita induk dia. Ya, kira Sahih Bukhari dia. Tu tak faham dah. Betul tak? Ha, awak sini cicik-cicik belakang mudah faham. Kan? Gi baca kitab Adam Smith. Wealth of Nation. Gi baca kitab tu pasal apa? Baca Quran sudahlah. Pemimpin kita bawa kita ke jalan-jalan lain. Tidak jalan-jalan Quran Sunnah. Dia kata tak apa. Janji dapat projek. Pasal apa tak kata subhanallah. Sebagaimana kita menegur imam dalam solat. Bila imam tak tahu Quran dan Sunnah. Solat jemaah tu nak beri isyarat pada kita. Kepimpinan mesti mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Kan pemimpin tak dua jenis. Kita dah belajar dah mula kan. Dua jenis pemimpin. Waja'alna minhum a'immatan yahdu nabi amrina. Dan kami jadikan nabi-nabi di kalangan Bani Israel itu sebagai a'immah. A'immah ni kata jamuk bagi imam. Kalau singular imam. Kalau plural a'immah. Pemimpin-pemimpin. Tok Imam semayang ni panggil Tok Imam pasal dia memimpin ikutan. Allah Ta'ala sebut Bani Israel itu kami jadikan pemimpin-pemimpin mereka di kalangan nabi-nabi. Kerja pemimpin yahduna bi amrina, memimpin pengikut-pengikut dia mengikut apa yang kami perintahkan. Ini kerja pemimpin. Ya? Sebab tu Tok Imam tu kalau nabi kata Zuhur 4 rakaat, dia kena semayang 4 rakaat je. Tok Imam kata hari ni kena totol nak semayang 8 rakaat.
Tali. Niaga utuh banyak hari ni. Dapat rezeki lebih. Jadi Zohor ni nak semayang banyak sikit. Tak lepak akan aja boleh. Ya? Subuh sekarang sejuk. Dua rakaat tak dailah sejuk dia tu. Betul tak? Mai 18 rakaat. Baru berasap. Tak. Tak boleh. Dua aja boleh. Pasal aturan syariatnya demikian. Maka siapa-siapa jadi imam, dia kena bawa makmum dia mengikut apa yang diperintah oleh Allah Ta'ala. Bila kita jadi imam ni, imam dalam masyarakat. Jadi ketua kampung, jadi pengurusi JKK, jadi ahli majlis, jadi wakil rakyat yang berhormat, jadi esko kerajaan negeri, jadi menteri besar, jadi menteri-menteri, jadi perdana menteri. Kata semua imam-imam semua tu, a'immah. Boleh tak mereka pimpin kita turut Quran Sunnah? Yahdu Nabi Amrina, pimpin pengikut mengikut apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan pandai-pandai pula gitu. Kalau tu imam semayang, lepas baca Fatihah terus sujud tak rokok. Jaga dia dia maki tu imam tu. Pebarang tu imam tak rokok. Penuh sekali kawan saya cerita kat kampung ni. Dia tak pernah pergi masjid. Satu hari tak macam mana terkejut. Gi masjid. Gi masjid pula kena-kena pagi Jumaat. Ya? Bila tu imam solat baca surah sajadah. Kan? Lepas baca sajadah tu imam sujud. Lepas sembahyang dia komplain. Berat tu imam kampung kita. Tiga rakaat sembahyang subuh dia kata. Ha? Dia kata tiga rakaat sembahyang subuh. Pasal apa dia tak puas hati? Pasal dia perasan walaupun salah dia sebenarnya. Dia perasan tu imam tu tak ikut hukum syariat. Ha? Di bantai tiga rakaat subuh. Mana ada sembahyang subuh tiga rakaat? Habis tu orang berzina, kena lapar rotan tak ada orang pelik pun. Pemimpin kita tetapkan peraturan orang berzina lapar rotan. Quran sebut sekata. Relax je buat kita kaya kaki tengok seteru. Tak ada rasa apa. Dah masuk waktu dah. Sila, sila, sila. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله رب العالمين الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim Wa qala Allah ta'ala fil kitabil aziz A'udzu billahi minasy syaithanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Wa aqimus salata wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in Dan dirikanlah solat dan tunaikanlah zakat dan rokoklah bersama-sama dengan orang yang rokok. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah,
Pertamanya kita manjatkan syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada malam ni kita sekali lagi sama-sama dapat mengerjakan solat maghrib secara berjamaah dan diberikan kesempatan oleh Allah Taala dengan taufik dan hidayahnya kita dapat berada dalam majlis ilmu pada malam ni. Tuan-tuan sekalian, insya-Allah malam ni kita akan sambung perbincangan dalam kitab kita ni, bermula daripada topik yang baru ni, solat sembahyang berjemaah di muka surat 32. Dan insya-Allah kita baca tajuk ni hari ni kau. Pasal hari ni kita nak beritahu awal sikit. Awal sikit. Pasal ada orang nak jauh makan. Kalau beritahu tahlil dia balik, beritahu makan dia tak balik biasa. Baik tuan-tuan sekalian, dalam perbincangan kita yang lepas, tuan kitab kita telah menyebutkan salah satu daripada salah satu daripada falsafah ataupun maqasid daripada solat ni ialah supaya orang-orang yang beriman dapat mendisiplinkan hidup dia dengan masa. Isu masa ni salah satu daripada isu yang besar dalam hidup manusia, di mana Allah Ta'ala sendiri dalam banyak ayat dalam Quran menjadikan masa ni sebagai sumpahan. Allah Ta'ala bersumpah dengan masa. Yang biasa kita dengar wal asri, demi masa. Demi masa. Kerana manusia ni sentiasa lalai dengan masa. Bahkan dalam ayat-ayat lain Allah Ta'ala bersumpah dengan masa secara spesifik, wal fajri, demi masa waktu matahari terbit. Waktu fajar, ini subuh, wal fajri. Wadduha, demi masa waktu matahari naik. Adduha tu makna waktu matahari naik. Wallayli, demi waktu malam. Ni semua ni masa-masa tuan sebut. Ada macam-macam tempat tuan sebut berkenaan dengan masa-masa ni. Kerana manusia kalau dia tidak dapat menguruskan masanya dengan baik, maka kelak kabut abilah kehidupan dia. Maka Allah Ta'ala itu mengaturkan manusia waktu-waktu solat dia. Inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya solat ke atas orang-orang yang beriman itu telah ditetapkan jadual-jadual dia. Mawqut maknanya jadual dia. Dah ada dah jadual waktu dia. Zuhur pukul berapa, asar pukul berapa, maghrib pukul berapa, isyak pukul berapa, subuh pukul berapa. Dah ada waktu masuk dia, waktu habis dia, siap belakang dia. Supaya orang beriman tu, bila dalam urusan hidup dia, dia tahu menguruskan masa. Nah, jangan kita dah dekat nak maghrib, baru nak sembahyang asar. Tahu-tahu terlepas maghrib. Pasal apa? Kita tak tahu keutamaan dalam menguruskan masa. Kan kita kalau main kan tak ingat. Kalau tengok TV kan tak ingat. Tahu tak? Duk tengok TV, tahu-tahu berjanji orang terlepas saja. Ada urusan yang penting, tak disempurnakan. Kerana masa tu habis dengan benda tak penting. Zaman dulu orang tengok TV. Orang dulu lagi tengok wayang kulit. Lepas tu tengok wayang gambar. Lepas tu tengok TV. Sekarang ni, main WhatsApp. Ni semua ni, perkara-perkara yang memakan masa kita dengan banyak. Hiburan-hiburan, macam-macam lah. Yang menyebabkan janji kita, urusan-urusan yang penting, kita terabai. Sebahagian yang terabai tu kerja-kerja pejabat kita. Sebahagian yang terabai tu kerja-kerja agama kita. Sehingga waktu solat sendiri pun banyak orang terabai. Lama-lama tak sempat sebut. Pasal apa? Wal asri, demi masa. Wal asri, demi masa. Waktu solat ada satu waktu nama dia asri, waktu asar. Solat asar ni masa. Pasal apa? Waktu asar ni waktu manusia paling lalai sekali. Nak sibuk balik kerja pun masa tu lah. Nak pergi ambil lembu kat padang pun masa tu lah. Nak ambil anak sekolah pun masa tu lah. Jalan jam pun masa tu lah. Kawan-kawan nak ajak main bola pun masa tu lah. Ada banyak kerja-kerja kita yang menyebabkan kita lalai dalam hidup kita ni. Sehingga orang lambat semayang waktu asar ni, Nabi ada hadis sebut semayang asar ni sampai matahari masuk di celah antara dua tanda. Waktu asar petang-petang tu kan, kita lambat solat.
Bahkan ketika Allah Ta'ala menyebut, menyuruh kita ni menjaga satu waktu solat. Solat wusta. Kan? Dalam surah Al-Baqarah, di hujung juzuk yang kedua tu ada satu solat namanya solat Al-Wusta. Ulama-ulama banyak menyebut Al-Wusta ni solat asar. Solat asar. Kerana solat ni yang banyak orang tak jaga. Jadi pengurusan masa ni, akhir sekali, timbullah persoalan disebut oleh Nabi. Marinya masa muda sebelum mari masa tua. Habis gitu je masa muda. Tua dah berjanggut, janggut dah putih. Baru mari masjid. Masa muda dulu, duduk lepak atas kalbok. Tahu tak? Merepek motor. Main lambretta. Macam-macam lah muda kan. Tahu-tahu tua. Orang lain masa muda pergi mengaji, pergi belajar macam-macam. Kita tua baru mari. Lidah dah kerah. Lepas tu ajar baca Quran dua kali baca balik. Tak mari sampai bila-bila. Betul tak? Dah tua baru mari. Orang lain baca Quran masa kecil lagi. Ngaji-ngaji lain pun lagu tujuh lah. Pasal masa muda habis dengan benda tak bermanfaat. Masa sihat sebelum mari masa sakit. Masa sakit dia flat. Tingkat lima. Allah, kalau sihat ni nak pergi masjid. Nak pergi macam mana sakit? Sakit pula gaut. Masa tak sakit dulu tak mari. Waktu sihat sebelum mari sakit. Waktu kaya sebelum mari miskin. Kalau ada duit boleh bagi sedekah, dia kata. Dulu masa kaya tak bagi. Kan? Hidup sebelum mati. Antaranya hidup. Masa kita hidup ni kita boleh buat semua benda. Nak buat amal soleh boleh, nak bertaubat boleh masa hidup. Dah mati, buat amal soleh tak boleh dah. Nak bertaubat pun tak boleh. Habis gitu je masa kita. Masa lapang sebelum mari masa sibuk pun sama juga. Kan? Jadi urusan hidup kita dalam pengurusan masa. Maka waktu-waktu solat ni nak mendisiplinkan kita supaya menjaga jadual hidup kita. Dalam hari-hari ni ada jadual hidup kita. Patut orang beriman tu dia buat jadual. Hari ni Quran nak baca banyak mana. Kan? Macam-macam lah kerja kita. Tapi ada jadual hidup kita. Hari ni nak pergi jumpa orang ni, meeting sini, sini. Kan bila tak ada jadual tu kan, kita pergi kedai kopi 3 jam. Kan? Pas tak ada kerja dia kata betul tak? Kau tanya buat apa cik? Tak ada, duduk saja. Dia boleh jawab duduk saja. Tak? Orang kita jawab duduk saja. Adakah kita duduk saja sebenarnya? Sedangkan kerja kita banyak. Ha? Pasal masa tak dijadualkan. Maka jadual-jadual solat tu latihan supaya hidup kita ni berjadual. Baik, seterusnya tuan kita menyebutkan falsafah berikutnya ialah solat berjemaah. Satu hadis yang sangat terkenal diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim tentang solat jemaah. Solatul jamaah tafdulu ala solatil fazi bisab'in wa ishrin darajat. Nabi kata solat jemaah ni kelebihan dia kalau banding dengan solat sendiri-sendiri sebanyak 27 darjat. Bukan 27 pahala, 27 darjat. Jangan kita bilang pahala pula, pahala tahu berapa. Darjat dia 27 darjat. Beza dia solat sendiri dengan solat jemaah. Ni hadis yang terkenal lah, orang tahu belaka, betul tak? Jadi dia kata kalau nak sikit, semai kat rumah. Betul tak? Kalau pergi surau tu nak banyak. Jadi siapa tomok pergi surau. Betul tak? Ada setengah orang kata, kalau pergi solat sebab nak banyak, nak upah banyak, baik tak usah solat. Betul tak? Macam-macam dia malah mari, dia bagi alasan. Yang pergi surau tu pasal dia nak 27. Kita ni ikhlas. Berapa pun tak kisah. Satu hari bagi je. Jadi kita semangat kat rumah. Betul tak? Itu nama dia tolu. Betul tak? Sini bukan bilangan 27. Itu mak 27 pahala dia. Darjat keutamaan dia. Ya? Dan solat jemaah ni yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam banyak hadis bahawa solat jemaah ni satu isu yang sangat besar bagi orang yang beriman. Kita hari ni tak kisah solat jemaah ni ambil buat lebih kurang je lepas batuk di tangga saja. Dalam solat ni
Kita ada solat sendiri, ada solat jemaah. Yang disuruh solat sendiri ni solat apa? Solat sunat. Solat sunat tu afdal sendiri-sendiri. Solat sunat yang afdal berjemaah ni ada beberapa solat saja. Yang pertama solat hari raya. Dua hari raya. Ha ni afdal berjemaah. Yang kedua solat istisqa. Solat minta hujan. Sekarang ni orang tak minta hujan sejuk. Tak? Ha. Solat minta hujan. Itu kena sunat berjemaah, afdal berjemaah. Solat lain? Yang lain, afdal sendiri-sendiri. Nama solat sunat, buat sendiri. Lepas ada satu lagi yang kita buat jemaah ni, solat jenazah. Nah, solat jenazah. Lain sendiri-sendiri. Terawih ustaz, terawih. Terawih tu afdal buat sendiri. Puak-puak kita pula, hak sunat ni dia berjemaah. Dia mari surau, dia bagi tahu tok imam. Minta tolong solat hajat. Pasal apa solat hajat ke surau pula? Tok imam tak ada hajat. Orang lain pun tak ada hajat, betul tak? Yang ada hajat tuan rumah. Dia kata pergi kat rumah solat hajat. Pergi ramai-ramai kita bukan nak pergi solat hajat. Kita nak pergi gula itik. No, gula itik. Kita pergi gula itik. Kita pergi lah. Ya. Tahu tak? Kita usali gula itik. Memang kita niat nak makan gelitik pun. Kita tak tahu pun kenapa niat tu imam tuan rumah. Lepas tu kita pun solat lah dengan tuan imam ramai-ramai. Tuan rumah solat tau. Tuan rumah duduk sibuk bubur nasi dalam pinggan. Yang niat dia yang berhajat dia. Bila kita berhajat, kita lah minta. Boleh solat hajat. Terawih, ulang puasa, tiba-tiba penuh masjid. Mari mana orang ni? Tahu tak? Pecah bukit ke apa? Penuh. Dia mari solat sunat. Terawih. Isyak dia tak mari. Maghrib dia tak mari. Zuhur lagi tak mari. Tapi terawih dia mari. Tiba-tiba malam ni tak dan pula solat di surau terawih. Pakar tak terawih. Bila dia mari terawih, dia kata habis dah terawih kat surau. Lepas tu? Apa tu? Pergi makan dulu, makan canda cendol dulu tu. Tengok tak? Lepas tu solat terawih tak? Tak solat dah. Terawih tu afdal sendiri-sendiri. Cuma kita suruh ni pasal kalau tidak jemaah tak buat. Solat-solat sunat tu afdal bersendiri. Kecuali beberapa solat yang saya sebut tadi. Adapun solat fardu lima waktu ni. Ada dua kewajipan pada dia. Dua fardu. Pertama, fardu solat tu sendiri. Subuh fardu, zuhur fardu, asar fardu, maghrib fardu, isyak pun fardu. Tahu dah ni, betul tak? Fardu yang kedua atas solat tu, setiap solat tu difardukan supaya dikerjakan secara berjamaah. Bukan sunat solat jemaah ni. Tuan-tuan yang mari solat jemaah ni, bukan sunat solat jemaah ni. Bukan option, bukan pilihan. Ini wajib. Wajib, solat jemaah ni wajib. Dalam mazhab Syafi'i, solat Jumaat ni hukum dia apa dia? Ha? Solat makat. Dia. Itu mazhab Maliki. Fardu kifayah. Mazhab Syafi'i kan fardu kifayah solat Jumaat, betul tak? Fardu kifayah. Dalam setengah mazhab lain, fardu ain. Dalam Syafi'i fardu kifayah. Fardu ain tak tahu dah. Fardu kifayah pun kita tahu. Fardu, perkataan fardu ni furidho artinya wajib. Kalau wajib ain tu makna tiap-tiap butir mata, tiap-tiap individu ni dia kena buat. Kalau fardu kifayah tu kewajipan bersama. Bukan fardu kifayah tu Dato' Imam mari kita tak payah. Orang kita tu salah faham pak ni. Dia kata Dato' Imam dah pergi kita tak payah. Dia kata beban Dato' Imam je lah. Bukanlah gitu fardu kifayah. Fardu kifayah, kifak maknanya benda yang kena buat bersama-sama. Semua orang kena mari. Tak ada orang dikecualikan. Lepas tu dalam hadis-hadis yang banyak, perbahasan berkenaan dengan solat fardu, solat jemaah ni, sangat keras. Tindakan-tindakan Nabi. Kan kita biasa dengar Nabi bakar rumah orang, Nabi nak bakar rumah, betul tak? Nabi kata, kalau boleh aku nak. Bila nak mula solat ni, aku nak suruh orang lain je tu imam. Dan Nabi nak gimana?
Aku nak kecek siapa tak mari masjid. Aku nak bakar rumah dia, Nabi kata. Kalau si Aisyah 8 ni Nabi mari, ada banyak dah rumah kena bakar. Kau mana banyak rumah kena bakar, kata kena bakar. Bila Nabi kata aku nak bakar rumah dia, ulama kata makna wajib. Tak di mana. Bakar rumah. Saya dah sebut sebelum ni. Dan satu kisah Sayyidina Umar. Sayyidina Umar ni dia faham pasal dia mengaji dengan Nabi. Betul tak? Sayyidina Umar. Satu hari Sayyidina Umar ni mari solat jemaah. Solat, dia tu imam kan? Dia ketua negara, khalifah, amirul mu'minin. Jadi dia lah, dia tu imam. Macam bukan macam khalifah kita. Betul tak? Khalifah kita kalau dia mari masjid, keluar solat khabar. Jadi Sayyidina Umar tu dia mari solat. Dia tengok sahabat-sahabat ada yang tak mari. Kebetulan ada salah seorang sahabat ni dia tak mari. Subuh tadi dia tak mari dah. Zuhur tak mari pula. Asar tak mari pula. Saya nak fikir pergi ke mana? Ke balik rumah bini muda. Ha? Gimana tak mari? Saya nak umas sebagai khalifah ambil inisiatif. Dia tengok ada sahabat dia tak mari. Dia pergi rumah kawan tu. Dia sapa rumah sahabat ni. Dia bagi salam. Assalamualaikum. Sahabat di atas rumah ni dengar suara Sayyidina Umar bagi salam, dia jawab. Waalaikumsalam. Gitu. Dia pun bangun buka pintu. Sayyidina Umar tanya dia. Pasal apa hari ni tak pergi masjid? Pasal apa tak pergi masjid hari ni? Zuhur tak pergi, asar tak pergi. Pasal apa? Kata sahabat ni. Dia kata, wahai Amirul Mukminin. Sebenarnya hari ni aku uzur. Aku sakit. Gitu. Daripada pagi tadi duduk atas katil tak bangun-bangun, dia kata. Kalau kira aku tak bangun hari ni. Tapi sebab aku dengar suara kamu yang panggil aku. Aku bangun. Pasal dengar suara Amirul Mukminin. Dia cam. Semua orang cam lah. Kau suasana rumah. Kan? Dia orang gesta. Ayanda. Dia bagi salam. Tu orang terkejut. Orang bangun. Dia katakan aku dengar suara kamu. Kalau orang lain bagi salam, aku tak buka pintu ni. Sayyidina Umar kita sedap dah jawapan dia tu, betul tak? Sayyidina Umar kata, mu ni berat juga. Ha? Berat mu ni. Pasal apa? Mu dengar suara Amirul Mukminin panggil mu mari. Ketika kamu mendengar suara Allah Ta'ala panggil daripada masjid, pasal apa mu tak mari? Sayyidina Umar terjawab lagu tu. Bila mu dengar azan tu panggilan daripada Allah, mu tak mari. Mu dengar panggilan Amirul Mukminin, mu mari. Betul ke tak betul palamu ni? Setara tu kasar Sayyidina Umar. Pasal apa? Pasal orang tak mari masjid. Solat. Ha? Sebab tu dalam mazhab-mazhab yang empat ni, meletakkan solat jemaah ni suatu benda yang sangat besar. Cuma kita mazhab Melayu ni lain sikit. Imam mana tak tahu. Ya? Kita berasa solat fardu, solat jemaah ni pilihan untuk kita. Kalau beradan, mari. Tak dan, tak mari. Yang penting, tiap-tiap hari kena semayang. Ingat kita Kristian ke apa? Yang mari masjid seminggu sekali ni Kristian. Kristian kan pergi gereja seminggu sekali. Kan? Orang Islam tiap-tiap waktu nak pergi masjid. Solat jemaah. Pasal solat jemaah ni satu benda yang penting. Dalam mazhab Hanafi, mazhab Hanbali, fardu'ain. Dalam mazhab Maliki, sunat mu'akkadah. Sunat mu'akkadah. Sunat yang dituntut. Dalam mazhab Hanafi, Maliki, kalau kita mengenai mazhab Maliki, makna sunat mu'akkadah ni ialah perbuatan sunat yang dituntut jika meninggalkannya berdosa. Ha, tak sama mu'akkadah Syafi'i. Ha? Dalam mazhab Maliki. Kita tinggal solat jemaah ni berdosa hukum dia. Tak mari berdosa. Kita kata berdosa apa? Kita semayang kan kat rumah. Yang kamu semayang tu Zuhur. Berjemaah kamu tak buat berdosa. Kenapa Islam menekik berat begitu sekali? Solat jemaah ni. Karena solat jemaah ni bukan masalah 20 darjat tu, 27 darjat ni. Ada 25 tu, ada hadis lain-lain tu tak? Itu bukan isu dia. Isunya, solat jemaah ni nak mengajar kita supaya sentiasa sedar
tentang pergaulan dan berkumpul untuk pergaulan supaya manusia dapat bertukar-tukar fikiran, bertanya dan bersapa, bermuafakat, tolong-menolong, bergotong royong dan satu hal urusan yang kiranya perlu. Kita ni manusia, Allah Ta'ala buat jenis makhluk yang bersosial, yang bergaul. Bukan macam burung, burung bergaul juga, tapi kalau kita boleh sangka, janji ada pisang, ada air, dia relax. Nampak tak? Kita ni salah satu seksaan hidup manusia di penjara. Tu pun dalam penjara, dia berkawan sama-sama dalam penjara. Tak ada orang, dia main WhatsApp dengan warden. Betul tak? Dia nak bergaul juga. Orang putih panggil kita ni haiwan sosial. Ya? Dia haiwan, kita ada, kita orang. Ya? Makhluk sosial. Pasal manusia memang dia tidak boleh, tidak bergaul. Apabila pergaulan manusia ni tidak diaturkan supaya pergaulannya, pergaulan di masjid yang mentaati Allah Ta'ala, dia akan bergaul tempat lain. Kat mana dia bergaul? Kat tak di masjid? Pada golf. Dalam stadium. Kelab malam. Kedai kopi. Orang bergaul juga itu tak? Orang tak di masjid, dia duduk kat rumah tak? Dia keluar juga rumah. Dia tak bagi masjid. Memang manusia tak boleh duduk atas rumah satu hari. Orang stroke dia tak tahu keluar rumah. Kan? Atau pun nak keluar juga. Dia pergi supermarket. Dia pergi pasar malam. Dia pergi padang bola. Macam-macam tempat dia pergi. Dan sebahagian besar tempat-tempat yang kita pergi, kalau tidak di masjid, tempat maksiat. Maka Islam tu nak ajar kita, kalau nak bergaul, tempat pergaulan yang betul di mana? Di masjid. Kita mari masjid bergaul. Solat bersama-sama. Bila solat bersama-sama, artinya kita bergaul atas satu sendi. Yang penting, apa dia? Allahu Akbar. Manusia bergaul tu atas sentimen Allahu Akbar. Bukan hidup Melayu. Kau kita mari semangat hidup Melayu kata. Allahu Akbar. Sebab tu marilah bangsa apa pun. Kat surau kita ni ada macam-macam bangsa. Bagus sikit. Betul tak? Ha, kadang-kadang ada orang hitam. Kadang-kadang ada orang putih. Macam-macam. Ha? Walaupun bermacam-macam jenis bangsa manusia. Tak ada masalah. Dia boleh terima pergaulan yang berasaskan Allahu Akbar. Tok Imam ni kadang-kadang Melayu, orang Malaysia. Kadang-kadang orang petani mari dia. Ha, kadang-kadang Indon. Tak ada orang tanya, Tok Imam tu ada pasport tak? Tak ada orang tanya betul. Nah, tak ada pasport, ada belakang. Yang ada pasport di depan. Tak ada orang tanya betul tak? Pasal selagi mana Tok Imam tak kata takbir Allahu Akbar, siapa-siapa pun boleh. Tak timbul masalah dia Melayu ke Cina ke India ke. Ni kita duduk surat Rahmah ni, tak bergaul sangat. Kalau kita pergi ke Mekah, tengok kat Mekah. Betul tak? Kat Mekah, dekat Malaysia, punyalah kerah kepala. Ni Wahabi macam-macam maki. Betul tak? Dia pergi sana sebenarnya tak iman Wahabi juga. Tak iman Mekah tu ingat Wahabi tak? Tak ada sentimen, tak timbul. Pasal apa? Sentimen bukan Salafi, bukan Khalafi, bukan Sunni, bukan Syiah, bukan Melayu, bukan Cina. Selagi mana yang duduk kat depan tu menyebut Allahu Akbar, kita rela jadi makmum dia. Ini cara pergaulan. Bila kita bergaul sebut projek, tu tak? Ha, tu bukan bergaul cara Islam. Ha? Kadang-kadang kita pergi dengar ceramah. Kadang-kadang kita dengar tazkirah. Kadang-kadang ceramah politik musim pilihan raya ni. Betul tak? Tempat bergaul tu. Kadang-kadang pergi kelab. Bukan kelab malam. Kelab tempat bersosial. Betul tak? Kadang-kadang pejabat parti. Kadang-kadang kedai makan. Kadang-kadang macam-macam lah tempat. Semua pergaulan tu, bila tidak bersentimenkan Allahu Akbar, dia akan bawa manusia pergi tempat lain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kalau 5 kali sehari mari ke masjid. Tengok contoh tadi, Sayyidina Umar.
Pasal apa Sayyidina Umar boleh tahu ada sahabat dia uzur? Pasal sahabat dia mari masjid. Tiap-tiap waktu mari. Bila dia tak mari je kita suspek. Ni ada, mesti ada masalah. Sama ada dia balik kampung ke, sama ada dia sakit ke, duduk hospital ke, ataupun baloh dengan bini ke. Kena lesung atas kepala. Tak mari dah masjid ni. Ya? Artinya apa dia? Keadaan di kalangan kita ni, kita boleh tahu. Bila dia tak mari masjid, kita hari hidup. Bukan tak kenal muka, tak tahu cerita. Tak tahu pun dia duduk sini. Kita tak tahu dia duduk kat sini. Tanya dia kat mana rumah? Saya lapan. Belah mana? Belakang surau tu je. Rumah saya belakang surau juga. Dia tak tahu, betul tak? Ada tak kisah guli? Tak usah kata rumah belakang surau. Flat, floor sama. Tak pernah nampak, tak tahu nama apa. Orang mahu tanya, Pak Cik Mak tu ada tak? Tahu tak rumahnya? Pak Cik Mak mana? Nah, Pak Cik Mak tu yang dah jadi orang tu. Betul tak? Oh, baru tahu. Betul tak? Ha? Pasal apa? Pasal kebanyakan daripada kita, bila tidak mari ke masjid, ruang pergaulan kita menjadi sempit. Tak tahu. Sayyidina Umar tu dia boleh tahu orang tak mari. Kita kalau dia tak mari lama, tiba-tiba dia mari. Tok Imam rasa pelik. Alhamdulillah, nasib baik dia mari hari ni. Kita pun rasa dia insah lah kot mari. Dok. Dia mari beritahu Tok Imam, malam ni ajak dia makan tahlil ni. Kalau dia mari tu makna ada hajat. Kita bukan mari kerana ada hajat. Betul tak? Kerana kewajipan. Jadi kita boleh tahu keadaan sahabat-sahabat kita, dia uzur ke tak uzur, dia ke mana ada masalah. Bila mari masjid? Ini belum lagi mari masjid ni tujuannya supaya pergaulan kita. Kita tahu cerita-cerita semasa. Kita tahu Israel nak jual ada Palestin ke Mesir. Mana? Nak jual Palestin ke Mesir. Ada offer ada kat Mahmud Abbas. Supaya Baitul Maqdis ni. Mahmud Abbas kata ma'assalam. Tak payahlah. Mana? Nak jual cerita-cerita tu. Mana kita tahu? Duduk kat rumah. Kita tak tahu. Bila mari masjid, kita boleh bersembang-sembang. Minyak naik pulak lah esok. Mana tak? Perkembangan-perkembangan. Pasal kita bergaul. Yang tak bolehnya bila kita bergaul, kita duduk mengumpat. Mana? Duduk sebar cerita-cerita fitnah. Tu tak boleh. Kita sebar cerita isu semasa, tak ada masalah. Mana? Tanya pasal apa? Tak berubah lagi parlimen. Tak tahulah bila nak berubah, betul tak? Sembang, tak apa masjid. Tak apa sembang atas masjid. Mana tak? Yang tak boleh ni kita mengumpat. Kita maki orang tu tak boleh. Jadi supaya isu-isu semasa ni menjadi perhatian umat Islam. Salah satu daripada sifat orang beriman ni, dia mengambil tahu hal saudara-saudaranya yang seagama. Orang yang tak mari masjid ni, orang sifat dia apa dia ni? Selfish. Orang pentingkan diri. Dia pentingkan diri, tak kisah pun. Lantuklah orang lain, yang penting aku nasi dah ada, beras dah ada, lauk dah ada, kereta dah ada, bini pun comel, duduk dengan bini akulah kat rumah. Kan? Dia tak peduli orang lain. Sedangkan dalam Quran tu begitu banyak sekali ayat-ayat yang Tuhan tegur manusia yang mereka tidak ambil berat masalah orang lain. Bila tak bergaul, kita tak tahu. Bila kita tak sembang-sembang, tak cerita-cerita. Mana tahu orang Palestin kenapa sekarang? Keadaan orang Rohingya macam mana? Kadang-kadang seorang pakcik ni tahu, dia baca Facebook tadi. Betul tak? Yang ni tak baca Facebook, dia baca Quran. Tak tahu. Kan pasal cerita semasa, tak ada lah Quran. Betul tak? Jadi kawan tu mari. Berat juga sekarang ni Palestin ni. Kita pun tahu cerita. Bila kita tahu, kita cenderung untuk mengambil berat masalah saudara-saudara kita. Kan orang beriman dengan orang beriman tu seperti anggota badan yang sakit. Kalau sakit satu pak, semua anggota tak boleh tidur belaka. Tiba-tiba kita ni, orang Palestin tak boleh makan, kau boleh makan, lantuk dia Palestin, kita Melayu. Tidak? Dia Palestin, kita Melayu.
Siapa orang Arab sekeliling negeri negeri Palestin tu begitu ramai, begitu besar negeri, begitu kaya raya, tak boleh buat apa untuk Palestin. Sebab apa? Kerana tidak ada pergaulan atas nama Allah Subhanahu Wa Taala. Islam nak bina. Kita bertukar-tukar fikiran, bertanya khabar, bersapa. Kita berkenalan. Lama dah nampak mari pakcik tu, nama apa tak tahu. Tapi lama dia duduk sini. Kita cam muka dia, betul tak? Kita kenal. Kadang-kadang selisih kedai kopi. Silap-silap dia belanja kita makan nasi. Pasal apa? Biasa tengok kat masjid. Kan? Tiba-tiba tayar kereta bocor. Eh, rasa macam Jumaat surah kita tu. Orang berhenti tolong. Pasal apa? Dia rasa kawan tu ni semayang sekali dengan kita biasa. Ni sentimen-sentimen ni, sentimen yang dibina melalui solat. Lepas tu kena mari solat Jumaat. Dan solat Jumaat juga nak ajar kita. Kita hidup ni oleh kerana kita bersosial. Kita mari semayang. Mari solat Jumaat. Mari semayang. Sebut ihdinas siratal mustaqim. Tolong tunjuk pada kami jalan yang lurus. Duduk atas masjid ramai-ramai berjumaat. Mitok jalan lurus. Berapa banyak orang mari masjid solat Jumaat. Turun. Dia tidak berjamaah. Tak berjumaat. Dia bersama-sama dengan orang yang tidak minta ihdinas siratal mustaqim. Jalan yang lurus. Jalan lurus jalan mana? Jalan yang kita istiqamah dengan dia. Iaitu jalan Al-Quran dan Sunnah. Duduk atas masjid, minta jalan Al-Quran Sunnah. Turun masjid, minta jalan Melayu. Bahasa apa? Kita kena istiqamah lah. Sebab tu ajar kita mari masjid ni berjamaah. Lebih-lebih lagi kan bila kita solat berjemaah, tu imam tu pula baca ni, ada lepas ni ada imam dengan makmum tu tak? Imam kita masuk kepada imam lagi. Ha? Jadi benda-benda ni tolong-menolong, gotong royong dan sebagainya, berarti dia mencipta dan melahirkan perpaduan. Kita tak ada masalah dengan sahabat-sahabat yang lain selagi mana mereka boleh berpegang pada satu sentimen yang sama. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraku. Berpegang teguhlah kamu dengan tali Allah. Tuhan suruh kita pegang dengan Islam betul-betul. Kita Tuhan suruh pegang dengan Quran dan Sunnah betul-betul. Jami'an semua sekali. Wala tafarraku, dan jangan kamu berpecah belah. Sebab tu dalam masjid tak boleh pecah belah. Tahu tak? Kalau tak imam rokok, rokok belakang kan ada. Saya geng lain. Tahu tak? Tak imam rokok, saya nak sujud. Tak boleh buat lagi tu, betul tak? Ha. Rokok, rokok belakang. Selagi tak imam tu betul dengan Quran Sunnah. Tiba-tiba tak imam pula. Saya maghrib, 8 rakaat. Tahu tak? Pasal apa tak mau tahu? Pasal dia tak tahu Quran. Betul tak? Dia tak tahu sunnah Nabi. Tak betul. Berat tak iman ni kita kata. Maghrib lapar ka'ak dia bantai. Betul tak? Ha? Ataupun raka'ak ketiga. Tak iman baca pulak. Baca kuat dah sekali. Bantai keluar Allah pulak. Kan tiga. Betul tak? Tak iman kata pasal. Tak boleh baca keluar Allah. Baca keluar Allah. Pahala banyak sikit. Betul tak? Baca Quran. Ya? Ha? Kita tahu tu tak betul dengan apa yang Nabi ajar. Kita tegur tak iman tu. Kita kata subhanallah. Dia baca bismillah kuat, kita kata dah, betul tak? Ha? Dia tak ingat rakaat. Bila dia tak betul dengan Quran Sunnah, kita tak setuju. Maka bila semua orang tu mengikuti Quran dan Sunnah dalam hidup dia, dia turut rukun sebagaimana Islam ajar, peraturan-peraturan dia. Kita pun duduk belakang, duduk depan sama je. Kan? Kita betul. Bila tu iman tak tahu Quran, kita tak tahu. Tapi tu imam kita kat luar tak tahu Quran, kita boleh setuju pula. Tu imam kita luar semayang. Dia tak tahu Quran Sunnah. Quran kata orang mencuri kat tangan, dia tak nak kerak. Kita okey je. Dalam semayang tak setuju kalau gitu. Ha?
Ataupun tak imam baca ayat lain pula, tak baca ayat Quran. Semayang. Betul tak? Tiba-tiba lepas Al-Fatihah, baca lagu Siti Nurhaliza. Ya? Kita mufarakah betul tak? Kau tak mufarakah betul tak? Dia menyanyi satu Siti Nurhaliza. Lepas Amin, dia batal lagu Siti Nurhaliza. Ya? Kita mufarakah. Di luar orang tak tahu Quran, kita boleh tahu pasal apa? Di luar semayang, pemimpin-pemimpin tak tahu Quran, kita tahu dia pasal apa? Dia pakai kitab lain. Ha? Kitab falsafah ke pemikiran tak kira, lain pada Islam, lain pada Quran. Kita boleh tahu dia pasal apa? Tiba-tiba dia pergi baca Das Kapital. Dia jadi imam kita, pemimpin kita. Dia tahu Das Kapital, tak tahu Quran. Kita tahu dia apa? Tuan tahu Das Kapital? Ha? Kitab Kalmak. Ha? Ilmu, ideologi sosialis Khomeini itu Das Kapital. Itulah kitab induk dia. Ha? Kira Sahih Bukhari dia. Tuan tak faham tak? Tak? Awak sini cik-cik belakang pun dah faham. Ha? Gi baca kitab Adam Smith. Wealth of Nation. Gi baca kitab tu pasal apa? Baca Quran sudahlah. Pemimpin kita pun bawa kita ke jalan-jalan lain, tidak jalan-jalan Quran sunnah. Dia kata tak apa, janji dapat projek. Pasal apa tak kata subhanallah? Sebagaimana kita menegur imam dalam solat. Bila imam tak tahu Quran dan sunnah. Solat jemaah tu nak beri isyarat pada kita. Kepimpinan mesti mengikuti Al-Quran dan sunnah. Kan pemimpin tak dua jenis. Kita dah belajar dah mula kan. Dua jenis pemimpin. Waja'alna minhum a'immatan yahdu nabi amrina. Dan kami jadikan nabi-nabi di kalangan Bani Israel itu sebagai a'immah. A'immah ni kata jamuk bagi imam. Kalau singular imam, kalau plural a'immah. Pemimpin-pemimpin. Tok imam semayang ni panggil tok imam pasal dia pemimpin, ikutan. Kata sebut Bani Israel itu kami jadikan pemimpin-pemimpin mereka di kalangan nabi-nabi. Kerja pemimpin. Yahduna bi amrina, memimpin pengikut-pengikut dia. Mengikut apa yang kami perintahkan. Ini kerja pemimpin. Sebab tu Tok Imam tu kalau Nabi kata Zuhur, 4 rakaat. Dia kena semayang 4 rakaat je. Tok Imam kata hari ni kena total nak semayang 8 rakaat. Tak boleh. Niaga utuh banyak hari ni. Dapat rezeki lebih. Jadi Zuhur ni nak semayang banyak sikit. Tak boleh 4 rakaat je boleh. Ya? Subuh sekarang sejuk. 2 rakaat tak dahilah sejuk je. Tu. Betul tak? Main 18 rakaat. Baru berasap. Tak. Tak boleh. Dua je boleh. Pasal aturan syariatnya demikian. Maka siapa-siapa jadi imam, dia kena bawa makmum dia mengikut apa yang diperintah oleh Allah Ta'ala. Bila kita jadi imam ni, imam dalam masyarakat. Jadi ketua kampung. Jadi pengurusi JKK, jadi ahli majlis, jadi wakil rakyat yang berhormat, jadi esko kerajaan negeri, jadi menteri besar, jadi menteri-menteri, jadi perdana menteri. Kan tu semua imam-imam semua tu. A'immah. Boleh tak mereka pimpin kita teruk Quran Sunnah? Yahdu Nabi Amrina, pimpin pengikut mengikut apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan pandai-pandai pula kita. Kalau tu imam semayang, lepas baca Fatihah terus sujud tak rokok. Jaga dia dia maki tu imam tu tak? Apa barang tu imam tak rokok? Penuh sekali kawan saya cerita kat kampung ni. Dia tak pernah pergi masjid. Satu hari tak macam mana terkejut. Gi masjid. Gi masjid pula kena-kena pagi Jumaat. Ya?
Bila terimam solat, baca surah sajadah. Kan? Lepas baca sajadah, terimam sujud. Lepas semayang, dia komplain. Berat terimam kampung kita. Tiga rakaat semayang subuh, dia kata. Ha? Dia kata tiga rakaat semayang subuh. Pasal apa dia tak puas hati? Pasal dia perasan, walaupun salah dia sebenarnya. Dia perasan, tu iman tu tak ikut hukum syariat. Ha? Di bantai tiga rakaat subuh, mana ada sebenarnya subuh tiga rakaat? Habis tu orang berzina, kena lapan rotan, tak ada orang boleh pun. Pemimpin kita tetapkan peraturan, orang berzina lapan rotan. Quran sebut sekatu. Relax je buat kita, banyak kaki tengok asteru. Tak ada rasa apa. Dah masuk waktu dah. Sila, sila, sila. Terima kasih Ustaz. InsyaAllah selepas solat isyak nanti kita akan bentang sejadah di belakang sana bagi mengumpul dana untuk sekolah Ustaz.